Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua tuan dan puan? Petang-petang ni saya nak live sikit, nak share dengan anda satu benda yang saya nampak mungkin boleh bagi nilai pada anda lah. Tuan dan puan, semalam berlaku satu keadaan yang mana keadaan ni saya nak share sangat dengan anda sebab ini juga boleh berlaku pada anda, dan setiap kali benda ni berlaku pada anda, tolong fahamkan benda ni dan insyaAllah anda boleh cari jalan keluar. Tuan dan puan, apa yang berlaku adalah semalam saya kendalikan satu kursus, tuan dan puan, dan sebelum saya bagi ceramah, saya minta semua peserta share dengan saya apa cabaran mereka sebagai seorang ejen insurans, kan? Dan boleh kata mereka share lah cabaran. Dan yang paling bestnya, tuan dan puan, kan, antara yang kerap disebut oleh setiap orang adalah orang tak nak beli insurans sekarang. Dia kata orang tak nak beli insurans sekarang. So tuan dan puan, sebenarnya perkara ni bukan berlaku saja pada seorang ejen insurans. Dia juga berlaku pada ramai orang di luar sana. Ketika ini ramai di antara kita sedang fikir yang nak jual barang bukan senang, sebab orang sedang jimatkan duit mereka, berjimat cermat dalam perbelanjaan. Tuan dan puan, ada tak masalah macam tu? Okey. So kalau anda pun terbabit dalam kotak pemikiran yang sama, saya nak share dengan anda, sebenarnya jangan jual produk, jual nilai produk anda. Okey. Dia ada banyak benda yang berbeza, tuan dan puan, yang anda kena faham tentang nilai produk dengan jual produk, tuan dan puan. Kalau anda cuba nak jual produk anda, percayalah tuan dan puan, anda takkan dapat result ataupun takkan dapat hasil yang baik. Kenapa? Sebab menjual produk ni susah nak jual, tetapi menjual nilai produk tu dia akan jadi mudah. Dan ini yang paling anda kena tahu, dia bukan kira harga tau. Dia bukan kira harga. Sebab kalau apa yang saya belajar, tuan dan puan, bila kita berjaya ketengahkan nilai satu produk tu, ratus ribu pun orang sanggup beli, puluh ribu pun orang sanggup beli. Itu pasal lah bila kita tengok kenapa ada orang ni dia dapat jual produk dia dengan harga yang mahal, manakala seorang lagi dapat jual produk dengan harga yang murah. Sebab mereka bukan jual produk, mereka jual nilai produk tu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada sahabat-sahabat saya yang baru join petang-petang ni? Saya terasa nak buat sharing lah dengan anda semua. Moga-moga sharing saya ni boleh memberi anda sedikit pencerahan lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang. Tuan dan puan, tadi saya ada share, saya nak ringkaskan sharing saya. Di kalangan friend saya ataupun sahabat-sahabat saya ni, banyak orang yang menjual sesuatu. Dan kebetulan semalam saya kendalikan kursus, dan dalam kursus tu saya mulakan dengan soalan pada mereka. Saya suka mula dengan soalan. Kenapa, tuan dan puan? Sebab bila kita bagi ceramah ataupun kita bagi apa-apa saja, sangat penting untuk kita memahami apakah cabaran yang orang tu hadapi. Dan kalau kita boleh memahami cabaran mereka, percayalah program ni akan jadi relevan. Okay. So bila saya minta mereka terangkan tentang cabaran-cabaran mereka, mereka kata apa? Kebetulan saya buat dengan ejen insurans, tuan-tuan, dia kata apa? Cik Fizul, sekarang susah, Cik Fizul. Orang dah tak nak belanja, orang tak nak beli. Orang tak nak tu, orang tak nak ni, kan? Dan saya tengok, boleh kata alasan yang sama keluar daripada ramai individu dalam sesi tu. Dan selepas habis saja, dia orang pun pandang saya, kan? Nak jawapan, kan? So, apa patut kita buat? Salina Samad. Khabar. Semangat, Sifu. Betul. Okay. So, tuan dan puan, balik-balik pada cerita kita lah. Tuan dan puan, saya nak share anda supaya anda boleh faham topik ni. Kalaulah ini produk anda, kan? Kalau anda nak jual produk pada orang lain, kan? Anda nak jual ni pada orang lain, kata apa? Hey, jom beli barang aku ni. Harga tak banyak, kan? Gini, cakap dengan dia orang, kan? Tuan dan puan, ini dia namakan jual produk. Dia panggil push produk sebenarnya. Okay? Tetapi tuan-tuan, kalau kita jual nilai, dia cara dia berbeza, betul? Maksud saya macam mana, tuan-tuan? Kalau saya nak jual pada orang, saya akan cakap macam ni. Tuan,
Kalau kalau saya nak jual produk, saya buat macam ni lah. Assalamualaikum tuan, apa khabar tuan? Sihat ke? Alhamdulillah. Tuan, ada masa sikit tak? Ni macam ni lah, saya ni sebenarnya sekarang dah berniaga. Jadi, kalau tuan tak keberatan, saya jual benda ni dengan harga RM10. Kan? RM10. Jadi, tuan boleh tak beli ni? Kan? Bagus tuan, benda ni bagus. Banyak orang kata bagus, gini, 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 gini. Kita ini, orang cara orang jual produk. Tetapi tuan-tuan, berbeza dengan orang jual nilai. Orang jual nilai lain tuan dan puan. Macam mana dia jual nilai, dia akan jawab macam ni. Assalamualaikum, khabar tuan, sihat eh? Alhamdulillah. Tuan, tuan pernah tak tengok benda ni? Dia tak pernah tengok, apa benda ni? Okey tuan. Ini satu botol air, yang mana air dia, kalau tuan minum, tuan akan cerdik satu minggu tuan. Aha, tuan akan cerdik satu minggu. Tetap, dan bukan itu saja. Bila orang sentuh tuan, kan? Macam anak anak tuan, dengan anak-anak tuan pun akan cerdik sekali. Kan? Habis berapa lama? Satu minggu je tuan. Yalah tuan, harga ni pun kan RM10 je kan. Jadi satu minggu tu berbaloi lah. Saya ada satu lagi tuan yang satu bulan punya cerdik ni. Kan? Ini kalau tuan minum, bukan tuan saja cerdik, isteri tuan cerdik, jiran sebelah rumah cerdik, kan? Kucing tuan pun boleh cerdik-cerdik. Tuan-tuan kan? Jadi tuan-tuan, inilah yang saya katakan, kita bila nak jual sesuatu, kita kena pandai main dengan nilai. Sebab kalau kita dapat main dengan nilai, insyaAllah orang akan beli, walaupun benda tu harga dia mahal. Sebab people buy because of the value, because not of the product. Maknanya orang beli ni bukan sebab produk tu, orang beli pada nilai yang ada dalam produk. Dan yang ni yang kita gagal untuk cerita kepada orang dengan betul, kan? Ataupun kita tak perasan yang bila kita start jual sesuatu, kita punya cara jual sebenarnya kita nak push produk. Okay, bila kita cuba push produk saja, nilai akan hilang dan orang nampak produk ni sebagai produk lah. So yang ni yang saya share dengan mereka dan saya cakap dengan mereka, tuan-tuan, kalau you nak you nak jual, saya cakap dengan mereka, siapa kata orang tak nak beli insurans? Bagi saya, hari ni orang lebih perlukan insurans daripada sebelum ni. Saya cakap dengan peserta tu lah, kan? Jadi anda sebenarnya kena hati-hati sungguh. Saya takut anda tak dapat menjual ni ada dua sebab. Satu sebab anda tak dapat terangkan nilai dia dengan betul. Kedua, anda ni sebenarnya telah termasuk dalam golongan yang percaya ketika ini orang dah tak nak beli, ketika ini orang dah tak nak berbelanja, ketika ini orang begini dan begitu. Dan ini menjatuhkan anda sebenarnya. So yang inilah tuan dan puan saya share dengan grup semalam, dan macam tu jugalah saya nak kongsi dengan anda. Tuan dan puan, sahabat-sahabat saya di luar sana, sebenarnya anda punya program ke, anda punya produk ke, anda punya servis ke, ada nilai yang besar. Cuma kita tak berjaya paparkan nilai tu pada orang luar. Kalaulah anda dapat berjaya paparkan nilai tu pada orang luar, orang tak tanya harga. Saya ada satu pengalaman baru-baru ni, kan? Saya dia tanya saya, "Cik Fazul, saya ada masalah gini 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 gini." Dan kalau Cik Faizu buat apa? Saya pun ceritalah bla 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 bla. Lepas tu dia kata, "Ha, okey. Boleh tak Cik Faizu bayar apa ni kata orang tu bantu saya?" "Tak apalah Cik Faizu, bayar pun tak apa." Tuan dan puan, tahu tak apa berlaku? Saya pun fikir-fikir, saya kata ini kerja banyak ni. Dan saya letak harga yang agak tinggi. Tinggi betul lah tuan-tuan, tinggi-tinggi. Untuk tolak benda tu. Maknanya saya harapkan bila dia letak harga tinggi, dia macam, "Uish, mahalnya." Kan? Tetapi tuan dan puan, ini yang berlaku. Dia tak sebut satu apa pun. Dia kata, "Apa tuan, berapa harga tuan?" Saya pun sebut semua. Dia kata macam ni, "Okey tuan, saya bayar deposit terus." Dalam masa tak sampai beberapa minit je, dia dah bayar deposit tuan dan puan. Bila saya tengok balik, sebenarnya kenapa orang macam ni sanggup bayar macam tu? Sebab nilai dia. Tuan dan puan, kita kena pandai sampaikan nilai produk kita. Kita kena pandai sampaikan nilai servis kita. Kita kena pandai sampaikan nilai yang ada dalam diri kita ni pada orang lain. Sebab bila kita pandai sampaikan nilai ini,
trust macam lock. Dia macam trust macam lock. Bila trust dah lock tuan puan, orang dah tak nampak dah, ribu, puluh ribu orang dah tak nampak dah. Orang nampak adalah nilai dia, dan orang akan kejar nilai tersebut. Ha, jadi yang inilah yang anda kena tahu. Anda mungkin boleh jual kambing, anda mungkin boleh jual apa saja, tetapi percayalah, sentiasa jual nilai. Kan? Macam mana nak jual nilai ni panjang cerita lah. Setiap industri berbeza-beza. Tapi percayalah, once kalau you dapat jual nilai, orang akan hook up dengan kita. Dan ini yang paling best, orang akan bercerita pada orang-orang lain, dan seterusnya dia akan jadi satu yang dipanggil apa? Referral marketing. Nilai ni sangat penting sangat eh. Nilai ni sangat penting sangat, sebab dia sebenarnya memberitahu kita tentang harga satu produk ni. So yang tu sajalah perkongsian saya pada hari ni. Kan? Betul, Syarul Fazil kata scammer pandai guna teknik. Betul lah, dia semua orang guna teknik yang sama. Kan? Even orang yang buat ajaran sesat pun pergi kursus sekarang. Okay, so yang tu sajalah saya nak kongsi dengan anda. Moga-moga ada dia punya kebaikan eh? Dan moga-moga anda boleh faham lah. Okay, so terima kasih kerana join saya. Siti Asia, Syarul Fazli, Razman, Nurul Hidayah, terima kasih. Waalaikumsalam Nurul Hidayah, Ashraf, terima kasih eh. Kan Ayati, petang-petang ni nak buat sharing sikit lah. Salina Samad, Zamas Zami, jangan jual produk, jual nilai produk. Okay, Dharma. Okay, terima kasih kerana join saya. Ada satu soalan sebelum saya nak tamat tuan-tuan puan. Soalan ni kata apa? Cik, bukankah bila kita push produk ataupun kita salesman ni, dia suka gunakan teknik untuk manipulate orang? Ini soalan saya nak jawab lah sebelum kita akhir lah kan. Tuan dan puan, saya nampak dia bergantung pada niat kita tuan dan puan. Kalaulah niat kita sebenarnya menjual sesuatu untuk membantu orang, percayalah, there is no manipulation over there. Ini anda kena faham. Okay, saya, itu pasal lah daripada awal tuan-tuan, bila anda memilih servis ataupun produk kan, anda kena hati-hati sangat kat sini. Macam saya sendiri, saya dapat banyak offer untuk jual itu, jual ini, promo itu, promo ini. Tapi saya takkan buat sebarangan. Saya akan tahu dulu, adakah produk ni boleh bantu orang atau tidak. Paling tidak pun, adakah produk ni boleh gembirakan orang atau tidak. Kan? Itu the least lah. Dan kalau saya dapati, kriteria saya adalah produk ni boleh gembirakan orang atau tidak. Kalau itulah paling kurangnya, saya akan jual produk tu. So, balik-balik pada cerita tuan dan puan kan. Pada siapa yang ada dilema atau dilema takut-takut bila kita jual sesuatu, kita manipulate people ataupun kita ambil kesempatan daripada orang, tuan dan puan, pegang ni je. Whenever you see a product atau a service ataupun you nak jadikan satu bahan niaga atau apa-apa saja, tanya pada diri sendiri, benda ni sebenarnya the least is, can it make people happy? Boleh tak dia buatkan orang gembira? Kalau dia boleh buatkan orang gembira, macam saya dalam bidang training lah kan, saya akan buatkan orang rasa pandai. Saya akan buat orang rasa macam benda ni berharga untuk mereka. So kalau anda boleh buat macam tu, percayalah tuan-tuan, there is no such thing as manipulation dalam jualan sebenarnya. So balik-balik pada niat anda lah tuan-tuan dan puan. Pastikan apa juga yang anda jual, apa juga servis yang anda berikan, dia memberi makna pada orang. Dan tak semestinya benda-benda yang high class sebenarnya. Kadang-kadang benda yang simple pun dah, kata orang tu, dah memadai dah. Okay, jumpa lagi tuan dan puan dalam sesi perkongsian saya yang akan datang. Bila terasa teringin tu, saya akan buat live lah. Moga-moga ada dia punya manfaatnya. Okay, terima kasih semualah tuan-tuan dan puan. Terima kasih yang komen kan. Niat betul. Terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan.